Assalamualaikum semua, apa khabar? Saya Marati Sabri. Hari ini saya berada di Kiara Bay, dekat Kepong ni, kawasan Kepong. Kebetulan saya berada kat sini, jadi saya nak cari tempat makan. Saya adalah dengar pasal Mama Rai ni. Banyak orang cakap-cakap kata macam-macam makanan ada kat sini, tapi makanan Melayu. Ini yang susah nak cari ni. Yang sedap lah tu. Ha. Okay, so saya pun nak masuk ke dalam. Saya nak tengok apa konsep makanan dia. Yang pastinya konsep makanan Melayu, tapi apa jenis makanan yang ada. Jom kita masuk dalam. Hai, saya first time tau kat Mama Rai ni. Jadi saya excited sangat ni. Saya tengok ada gambar ni, memang sangat mudah lah untuk kita pilih. Tengok ni, ada gambar. So senang untuk kita pilih. Apa yang you nak recommend I cuba first time? Kita ada nasi putih, asam pedas. Wow, ada ayam masak lemak, ada ayam black pepper, nasi lemak basmati. Semuanya saya nak cuba. Alamak, ada nasi biryani kari ayam, ada mihun, ada nasi goreng kampung telur mata. Yang paling penting, kuih. Hari ini semua kuih ada ke? Ya, semua ada. Okey, saya nak semua kuih. Saya nak asam pedas. Saya nak cuba dengan ayam masak lemak. Saya nak cuba ayam pecik. Saya nak cuba asam pedas otak-otak. Okey, jom kita makan. Untuk pengetahuan anda semua, dekat sini juga ada menjual kuih-kuih frozen ya. Kuih-kuih apa yang dijual di sini adalah di antaranya macam kuih getas, kuih yang susah kita nak dapat. Lepas tu ada karipap, ada samosa, semua jenis kuih ada kat sini. Apa yang ada dekat kafe, ada juga untuk anda beli bawa balik. Kuih kasui pun ada. Semualah ada. Okey, tibalah waktunya untuk saya makan. Tapi sebelum tu saya nak kenalkan kepada anda semua di sebelah kanan saya adalah co-founder Mama Rai Cafe ini, iaitu Cik Yu Sharin Ismail. So kita nak tanya-tanya background sebenarnya, cerita di sebalik makanan dan juga founder Mama Rai dan kenapa nama Mama Rai ya. Sebab orang kalau nak tahu, orang mesti nak tahu semua tu. Tak bagus nak kopi dulu. Yes, Cik Yu. Okey, Cafe ini dinamakan Mama Rai. Marai itself, ibu saya mama saya Marai. So kita buat cafe ni because kita ada kita punya resipi tu turut Marai punya resipi kepada nenek, ibu kepada Marai itself. So kita nak resipi tu hilang. So kita akan cuba berikan kepada legasi yang sebab tu tapi bila kita break in modern way present dalam cara yang modern. Okay, yang dekat depan saya ni apa ni? Ini nampak macam nasi biryani, saya tak tahu siapa nak makan ni. Ini apa ni? Okay, ini special dish daripada Mama Rai punya resipi. Okay. Nasi biryani. Nasi biryani dengan beras basmati and then kari ayam. Kari ayam. Okay, dia siap bagi bawang goreng yang ni. Okay, saya tambahkan bawang goreng. Sebab bawang goreng ni bagi wangi. Okay. And then lepas tu yang sebelah kanan saya. Okay. Ini nasi. Saya start makan dulu ya. Boleh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nasi putih basmati. Kita guna basmati ya. Semua dekat sini kita semua guna basmati. Nasi putih kita hidangkan sekali dengan kedil. Ada sambal. Lebih kurang macam sambal geprek. Tak berapa pedas tapi ngam-ngam saja. Dan kita ada cheese nak. Dan kita serve dengan ayam pecik. Kalau tengok dekat sini ayam pecik kita memang beige lah. Dia punya memang nampak sangat-sangat menyedihkan sebab bau dia pun dah rasa macam semuanya bahan-bahan dekat dalam dia. Okey, saya dah makan nasi biryani dia. Nasi biryani basmati dia sangat lembut. Nasi basmati dia berderai, sedap. Saya rasa memang nak makan lagi dan lagi. Ini saya nak rasa kari ayam ni pula. Tak sabar rasa dia, nak rasa menu lain pula. Ni apa yang datang? Apa yang datang? Yes. Okey, what's this? Dia punya bau sudah mari. Bau sudah mari. Okey, ini apa ni? Ada ayam masak merah. Ayam masak merah. Ayam masak lemak. Ini adalah set ayam masak merah. Ayam masak lemak. So set dia, dia akan datang dengan nasi ni. Dalam hal ni, saya makan seorang. Jadi, Cik Yus cuma dapat air je. Jadi, ini adalah air DO ais. Okey. Saya akan makan dua-dua lah, rasa dia punya keenakan ayam masak merah dan juga ayam masak lemak. So memang setiap nasi ataupun lauk tu akan didatangkan dengan sambal geprek. Silakan, sambal geprek. Lepas tu ada bergedil, timun. Basic set lah, kalau dikasih mesti dapat. Mesti dapat eh, confirm dapat eh. Okay.
ini ayam masak merah. Ayam kat sini, masakan semua ayam semuanya lembut, senang untuk kita potong. Okey. Dan saya rasa sekejap air liur saya dah berkecoh dah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa macam ayam masak merah tradisional. Okey. Terasa dia punya tomato dia, terasa dia punya kepedasan dia, memang level I lah. Okey, sangat sedap. Saya rasa saya akan makan di sini ya. Membawa keluarga saya dan juga kawan-kawan saya. Makan dekat sini sangat berkualiti tinggi ya. We are talking about 100% Malay, pure Malay punya makanan. Sedap. Okey. Tak nak rasa dia punya ni pula. Masak lemak dia. Ayam masak lemak. Kalau tengok dia punya. Oh, dia pakai. Mesti mak-mak punya style ya. Orangnya pandai masak, sedap ya. Dan diorang ada central kitchen tau. Untuk masak, kat mana? Di Kepung, Taman Nisan. Dan kalau you all nak buat majlis, boleh adakan majlis. Dan sepenuh dengan bulan Ramadan ni, diorang ada package juga tau, package Ramadan. Boleh cerita sikit package Ramadan? Starting pada 23 hari bulan March ni, kita akan ada package untuk Ramadan lah. Sama ada daripada alakan ada, untuk pack ada, untuk pack pun ada. So with a good combination of Ramadan punya menu dan harga memang sangat sangat berpuluh. Kalau nak tambah buka sini, cekal dulu. Tempat tempahan dulu, tempat dulu. Tempat kat sini, jangan risau, besar. Boleh muat berapa orang makan? Di sini sebab kita ada dua kan? Atas dan bawah? Atas dan bawah. Atas kita boleh buat 2.5 di bawah. Dekat bawah kita boleh buat dalam 4.5. Penuh tu? Penuh. Boleh cater lah kalau ada apa-apa event yang buat dekat situ. Kita boleh ambil tempahan. Boleh ambil tempahan untuk catering, untuk anda buat open house, untuk makan. Dia nak buat kat sini ataupun buat kat tempat masing-masing pun boleh. Tak masalah, kita boleh beli. Catering lah tu. Catering. Saya pada tu suka kat sini ada semua kuih-kuih frozen. Jangan lupa, kalau anda adalah peminat kuih-kuih Melayu, boleh datang balik kat sini. Memang semua jenis kuih ada, okay? Okay, next. Kita nak rasa pergi. Okay. Yeay, ada lagi. Okay, silakan. Masih berani lagi? Masih berani. Okay, launya? Okay. Nasi biryani kita serve dengan sama ada tadi setnya? Set dengan ayam. Okay. Ini datang dengan kambing tu lah. Kari kambing. Tadi kari ayam. Ini kari kambing. Ni. Okay, lepas tu ni? Acar. Acar lah. Lepas tu next kita ada asam pedas. Wow. Favorite. Okay. Ini memang tak sabarlah. Teruslah. Yang ni dulu asam pedas. Ini style mana ni? Selalu kan kita ada asam pedas ada negeri-negeri. Johor. Oh, Johor style. Okey. Johor style ada rempah ke tanpa rempah? Ini memang kita giling sendiri. Jadi pakai semua kan. So di antara sama ada nak tak terlampau pekat, tak terlampau cair. Tengok ikan tenggiri memang kita bagi. Saya memang sebenarnya favorite kalau asam pedasnya ikan. Ikan tenggiri memang favorite saya. Memang menepati cita rasa saya. Bagi peminat asam pedas kat luar sana, tercari-cari kat mana nak makan asam pedas sedap, datang dekat Mamara ni. Betul, tengok ni Mamara terus habis makan ni. Ikan tenggiri dia fresh. Memang sangat best. Okay. Jadi letakkan dengan bendi. Memang menemui cita rasa selera saya. Sebenarnya ada banyak lagi pilihan tau, lauk-lauk untuk dimakan bersama dengan nasi. Tapi saya kembali ke
sesuatu yang lain daripada nasi, iaitu mi dan juga mihun. Ha, mi dan mihun ni, ini adalah mihun soto, ya, yang siap ada dengan bergedilnya, dengan sambal cilinya, dan yang ini pula adalah mi rebus. Ah, mi rebus wajib kena ada telur, dan ini nampaknya lain daripada yang lain sebab ada yang kerak-kerak tu. Ha, mungkin saya start dulu dengan mi rebus. Boleh cerita sikitlah kok pasal mi ni, apa benda ni? Sebab apa kebanyakan mi rebus lain tak nampak pula yang popping macam ni? Ini yang buat special dekat sini. Okey. Dan kita ada kemis-kemis yang dia oh, yang keranji-keranji tu dipanggil kemis-kemis. I see. Okay, okay. So dia combination tepung 400, lepas tu ada udang kering dan ada black, dan kita jadikan dia sebagai topping. Sedap sangat. Rasa macam berada di Johor bukan makan dekat Kerabi. Sedap, sedap. Air tangan orang dulu kan. Memang sangat sedap. Kau tengok dalam ni ada hirisan cili, ada hirisan cili hijau. Okey. Yang ini yang dinamakan kemis-kemis ni. Part-part yang crunchy ni. Ini adalah tadi yang dibuat daripada bawang, udang kering dan sebagainya. Memang best, terbaik. Ada bawang goreng. Lepas tu, tak boleh nak cakap lah. Okey, kita dah sampai kepada kuih muih. Mama Rai ni memang specialty dia kuih muih. Semua jenis kuih-kuih Melayu tradisional ya, yang rasanya asli. Cik Yus. Okey, Cik Yus, boleh tak introducekan pada kita semua jenis makanan ni, dan jangan lupa bagi tahu dengan penonton semua yang semua kuih-kuih ni boleh beli kat sini. Okey. Dekat sini kita bukan saja jual yang dah siap masak. Kita pun ada jual yang frozen. Beli frozen boleh bawa balik lah. Jadi macam ni, kuih bom. Dekat sini kita panggil the bom. Kuih bom. Dekat sini kita boleh tengok kuih ada kuih bijan. Ada, kalau order set ni boleh dapat 4 ketul, 4 biji perisa. Dan 4 perisa. Ada cheese, ada Nutella, ada bean dengan kelapa. Biasanya orang kalau kuih bijan ni dua jenis je, kelapa dengan kacang. Tapi kat sini ada Nutella dengan ada apa tu lagi, cheese. Ui, menarik tu. Budak-budak daripada tak suka makan, mesti dah suka makan kuih bijan. Okay. Kalau tengok saiz pun kecil-kecil. Comel-comel. Dan sini pun kita ada kuih kasturi ataupun kuih kacang. Kuih kacang, kuih kasturi. Samosa. Lepas tu samosa, samosa sayur mini. Dan kita ada dekat sini popiah dan sambosa. Dan juga jangan lupa, ada ni. Yang ni popiah sayur biasa, yang ni popiah satam. Popiah satay ya. Lepas tu kita ada karipap. Karipap pula, mini karipap macam ni. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 jenis dekat sini. Ini bentuk yang tembosa ni, yang ni bentuk tembosa ni bergedil. Dalam ada bergedil. Lepas tu ada sardin, ada black pepper, ada potato ayam. Dan ayam. Ayam. Dan ada daging. Dan juga ada kentang. Nampak ni? Semua saiz petik-petik. Comel-comel. Jadi bila datang tu makan tu, tak cukup satu, order lagi. Kan? Okey, yang ini pula adalah kuih cubadak. Inti dia kelapa. Sempena dengan bulan Ramadan ini yang bakal tiba, kita ada menu khas ya daripada Mama Ran. Ni apa dia? Okey, sempena Ramadan ni kita ada salah satu yang special, kita serve roti John. Okey. Tapi Mama Rai punya version. I see. Okey, kita ada dua jenis roti John. Ini satu is cheesy chicken. Cheesy chicken. And satu lagi black pepper chicken. Black pepper chicken. Okey, roti yang digunakan adalah roti? Roti kita pakai baguette. Roti cheese. So kita boleh dapat tekstur dalam lembut dan luar dia crispy. Lepas itu seronok lah kita macam terlampau lembut sangat. Selain daripada tu, ada additional bahan yang lain kan, lain daripada roti John yang dekat luar sana. Okay. Kalau tengok dia punya topping ni sangat rich. Ayam memang kita bagi fully
umid, and dia punya sos sebelum kita letak cheese everything, kita memang ada special sos yang kita top dengan dia. Jadi macam biasa boleh nampak kat sini, sebelum kita letak sos tu, kita salurkan dengan telur. Saya rasa ni mesti laku ni bulan puasa bulan Ramadan. Ni kalau anak tu dapat mesti dia nak makan 10 keping. Pilihannya cuma ayam sajalah. Ayam. Ayam. Baik, yang ini yang ada cheese. Cheesy. Eh? Yang ini black pepper. Black pepper. Okey, macam kita rasa yang black pepper pula. So, kalau anda datang ke sini, jangan lupa order ya bulan puasa, siapa yang nak makan roti john tu boleh nak order. Okey. Yang ini black pepper, yang tadi tu cheesy. Okey. Chicken eh, dua-dua. Rasa dia punya black pepper tu sedap. Bagi anda yang memang apa kata suka makan black pepper tu, boleh order yang ni. Chicken black pepper. Yang ini cheesy chicken. Menu khas dibawakan kepada anda oleh Mama Rai sempena dengan bulan Ramadan.